Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Sagala Teknik, channelnya orang Kuningan. Ini kali ini Pak Dewa kedatangan ini ya, dinamo apa nih, apa blower ya, blower buat niup apa nggak tahu. Katanya sih buat pendingin mesin. Tulisannya Cina, nggak kebaca. Nah, oke, langsung aja Pak Dewa bongkar ya. Nanti tutorial cara gurungnya Pak Dewa tuliskan di deskripsi. Nah, mumpung masih agak siang, nah, langsung aja Pak Dewa kerjain. Baut. Nah, ini katanya listriknya selalu ngejepret alias turun. Paling konslet ya, biasanya konslet, tapi nggak tahu nih apanya. Thank you.
baling-baling pesawat. Buka blower, blower model seperti ini ya, lepasnya ada baut 3 di dalam yang harus dilepas dulu nih. Kalau nggak dilepas susah gulungnya, harus dilepas dulu. Dari sini ada 3 pakai kunci L. Kosong ya, ini di keterangannya nih, dinamo 1 HP ya. Nah, di sini nih 1,1W, tapi bahasanya bahasa Cina nih, jadi nggak ngerti, tapi ada angkanya nih kurang lebih. Tapi kalau dilihat dari speknya ini 500 watt ya, double kawat. Nah, ini kebetulan nih kemarin ada yang minta apa nanya cara gulung dinamo 500 watt. Nah, ini ketemu lagi nih caranya ya. Sini nanti Pak Dewa buatkan tutorialnya ya. Nih sekarang Pak Dewa bongkar dulu. Ini dinamo aja banyakkan aluminium. Karangnya. Iya. Pada rangkanya itu. Tembaganya. Ini apa gulungannya tuh? Goyang dulu tembaga. Tembaga semua. Bikin apa mikanya dulu, selipan mikanya. Video yang kemarin juga udah ada ya caranya nih.
dinamo ini speknya itu sama kayak Shimizu 500 watt. Dihitung-hitung gawatnya itu speknya sama persis Shimizu 500 watt. Satu lagi sudah selesai, tinggal belum dinamonya. Nah sekarang nih Pak Dewa mau ngetol ya kalau kawat. Nah kemarin kan ada yang nanya itu maksudnya double kawat gimana. Ini maksudnya double kawat nih, jadi satu rollan nih kawatnya dua gitu ya. Jadi dua kawat langsung di roll, di double gitu ya. Kawatnya 70, jadi di langsung di roll dua kawat gini ya, jumlahnya 30. Nah, langsung di roll, ini double kawat itu kawatnya dua kawat itu langsung di satuin, jadi double. Nah, ini jumlah lilitannya 16 ya, 16 itu 30. 30 lilitan. Nah, ada 30. Nah, pindah lagi ini yang 18-nya 30 lagi. Ini sama ya. Speknya kayak jet pump yang 500 watt. Kapasitornya juga sama 30 mikro. 110-nya 30 lagi. Jadi kalau maksudnya double kawat itu kawatnya 2 di double ya. Soalnya kalau kawat ukuran 15 kan gede 14. Jadi kawatnya kawat 70 di double 2. Kalau seandainya di rumah ada kawatnya kawat 50, bisa tuh di double 3. Jadi jumlah kawatnya tetap ukurannya 1,5 jadi. Nah, itu diikat dulu biar enggak berantakan. Sama persis nih Shimizu 500 watt atau apa namanya yang Gold Star itu, sama nih yang 500 watt juga persis. Itu buat yang kemarin nanya 500 watt berapa lilit, nah ini sama nih ya, kawat 70 di double. Nah, jumlah lilitannya 30 30 30, 16, 18, 10, 12. Jumlahnya sama, 30 kali 2 kawat. Nah, ini rollan yang pertama nih ya. Untuk kutub utaranya lah nih, kutub utaranya. 4 mal. Nah, ini buat selatannya. Putar dulu. Nah. Ini juga sama ya, 30. 16-nya 30. Satu delapannya 30 juga.
dibikin itu aja star kawat bantu ya, langsung bikin lilitan kawat bantu. Nah ikat dulu biar gak berantakan. Nah sekarang nih lilitan kawat apa bantu ya, star ini kawat 75 jumlahnya 80 lilitan 80 lilitan. Nah, lihat dulu. Nah, ini kalau buat star ya dua mal ya, dua lilitan ya. Kalau tadi running kan 4, ini buat starnya satu kutub itu dua lilitan. Kutub sebelahnya, kutub selatannya ya, sama 110 80 lilitan juga, 112 nya 80 lilitan juga ya. Ya nanti kalau buat cara memasukkan kawatnya di video yang sebelumnya juga udah ada ya, biar waktunya nggak terlalu panjang. Nah nanti kalau sudah selesai ini gulung, nah nanti langsung dipasang aja. Soalnya yang kalau cara memasukkan kawat dari video yang sebelumnya udah ada ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Thank you.
sudah selesai ya. Volumenya ini sama ya, kayak 500 watt. Ya, sama 500 watt. Nah, sekarang tinggal kita pasang. Langsung di tes. Cupang mana cupang? Tadi kapasitornya error juga nih ya, ini kapasitornya mati. Ini bisa juga nih dinamonya nih kebakar akibat ini ya, akibat kapasitor mati dinyalain terus, nah itu kebakar. Nah, bisa jadi dari sini nih. Nah, ini udah apa dewa ganti baru. Sekarang kita tes lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Bagus. Lancar, normal. Nah, sekarang kita tinggal pasang kipasnya dulu. Thank you.
yang kencang. Serem. Dengar suaranya serem banget nih, Pak. Blower ini speknya, spek gulungannya sama persis dengan Shimizu 500 watt ya. Cara gulungnya sama persis kayak gear pump 500 watt. Kawatnya, kapasitornya sama ya. Nah, buat yang mau belajar silahkan diikutin ya tutorialnya dari Pak Dewa. Kamera aja perlu getar, Ban. Ini kayaknya ini buat baling-baling helikopter juga nih, bagus. Kameranya bergoyang-goyang. Itu ya dari Pak Dewa buat yang mau belajar atau punya blower seperti ini, mau belajar gulung sendiri, nah ikutin aja tutorialnya. Ngeri ngetesnya, ngeri terbang, baling-balingnya keren banget. Tutup dulu, tutup.
ditutup dulu biar aman. Kita pengen tahu nih anginnya segimana nih. Langsung jadi nggak ada kendala. Oke bosku semuanya ya, sekian dulu dari Pak Dewa. Semoga tutorial ini bermanfaat buat kita semua ya. Yang belum subscribe silakan di subscribe dulu ya channelnya Pak Dewa. Sekian dulu, terima kasih.